Halo teman-teman, ketemu lagi kita dengan Linggau Elektronik. Nah, di Linggau Elektronik ini yaitu membahas khusus tentang audio mini dan audio non mini. Dan kali ini kita akan membahas masalah audio mini mendekati non mini ya, audio yang agak-agak besar ya. Dan kali ini kita akan tes ini bassnya agak rada-rada kurang ya, walaupun ini dibuat full semua tapi agak rada kurang. Kita tambahkan menggunakan busi ya, apakah bisa menambah bass atau enggak menggunakan ampli Flico. Kita buktikan, kita tambahkan di output speaker menggunakan busi ya. Menggunakan busi ini di ampli Flico ini, apakah bass akan bertambah atau enggak, kita buktikan dulu ya. Jadi teman-teman yang mau komen ya silakan, tapi setelah nonton video ini ya, jangan lihat judul langsung komen ya. Oke, kita pasang dulu jalur-jalurnya ya, seperti ini. Kita pasang dulu jalurnya. Ini kita jalur, kita ambil yang L aja ya. Sebenarnya sama yang L sama. Oke, sudah terpasang seperti ini. Ini kabel ini ya, kabel. Ini kita gunakan speaker yang kita gunakan ini ya. Speaker 10 in 2 biji ya. 10 in 2 biji. Coba kita pasang dulu. Ini ya, pasang dulu. Ini sambungannya. Kita sambung dulu menggunakan. Jadi teman-teman akan membedakan sendiri gimana menggunakan busi dan tidak menggunakan ini, kita pasang dengan tidak menggunakan busi. Jadi kita pasang di sini ya. Ini nggak perlu kabel di bawah. Kita colokan dulu. Ini kita colokan ke listrik. Sudah kita nyolok. Ini sudah menunjukkan hidup. Ya, sudah hidup. Kita sambungkan ini. Kita akan lihat tidak menggunakan kita pasang busi. Kita pasang busi. Kita lilitkan di sini dulu. Berarti pakai kabel tambahan ini ya. Seperti ini. Kita sambung di sini. Kita sambung. Pasang sini.
Nah ini sudah kita pasang. Gimana pasang? Terasa enggak? Ini pemasangannya jangan salah, kalau di sini enggak hidup dia. Enggak bunyi ya. Nah. Kalau di body sini enggak bunyi ya. Jangan salah ya. Kalau di sini dia enggak hidup. Jadi kita masukkan di sini. Nah, seperti itu. Di kepala busi, kepalanya. Gimana? Ini? Nah, teman-teman, perbedaannya menggunakan busi dan tidak menggunakan busi. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri secara langsung dan apa perbedaan sendiri teman-teman yang membedakannya atau teman-teman yang bisa membedakannya ya. Oke, segitulah yang bisa kita bagikan pengalaman kita. Salam Linggau Elektronik, mantap.